الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما وجعل عاقبة الظلم دمارا على أهله وهلاكا ومأثما فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فبئس المصير لمن بغى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها عالي الجنان نزلا ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة القرى وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا العدل فيما ولوا عليه فأكرم بهم أولياء أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واحذروا الظلم فإن الظلم ظلمات ظلمات في القلب وظلمات على الوجه وظلمات في القبر وظلمات يوم القيامة جماعة جمعة رحمكم الله marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga dimuliakan Allah, panas yang maha dahsyat, ketakutan yang menghantui, kebingungan yang berlipat-lipat, dan ketidakpedulian manusia terhadap para kekasih terdekatnya. Ini hanyalah sekelumit gambaran tentang mengerikannya keadaan di hari kiamat. Dalam kondisi yang begitu menyeramkan, selain merasakan berbagai keadaan tersebut di atas, tidak sedikit para manusia yang harus terjebak di dalam kegelapan yang mencekam, tidak mengetahui arah atau jalan yang seharusnya dititik. Siapakah mereka? Siapakah mereka yang begitu malang nasibnya? Mereka antara lain adalah orang-orang yang gemar untuk melakukan kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ittaqudz-zulm." Hati-hatilah kalian dari perbuatan zalim. Fa innadz-zulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang sangat gelap pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam bahasa Arab, zalim bermakna meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Asal kata zalim adalah kejahatan dan perbuatan yang melampaui batas. Demikian keterangan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Athir di dalam kitabnya An-Nihayatu fi Gharibil Hadis. Kezaliman sangat beragam dan bertingkat-tingkat keparahannya. Kezaliman yang paling parah dan yang paling berat siksanya adalah perbuatan syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang sangat berat. Al-Qur'an surat Luqman ayat 13. Mengapa perbuatan mempersekutukan Allah dikategorikan termasuk kezaliman?
bahkan merupakan kezaliman yang paling parah. Pertanyaan ini akan terjawab bila mana kita kembalikan kepada definisi kezaliman, yakni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pelaku kesyirikan sejatinya telah meletakkan ibadah bukan pada tempatnya yang benar. Sebab ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan mereka justru mempersembahkannya kepada benda-benda mati atau para makhluk yang lemah. Sangat naif memang perbuatan mereka. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan karunia nikmat kepada mereka, justru mereka balas dengan bersyukur kepada selainnya. Allah yang telah mengaruniakan panen padi yang melimpah ruah kepada mereka, justru mereka berterima kasih kepada Dewi Sri dengan memaparkan berbagai sesaji di pojok-pojok sawah. Allah telah mengaruniakan hasil laut yang begitu beragam kepada mereka, malah mereka berterima kasih kepada Nyi Roro Kidul dengan mempersembahkan kepala sapi yang dilarung di dalam upacara yang begitu khidmatnya. Allah telah mengaruniakan kesuksesan bisnis, kelulusan anak, dan kemajuan perusahaan. Mereka justru melakukan safari berbagi nazar ke berbagai kuburan keramat. Begitulah kezaliman yang paling zalim. Maka wajar bila dosa ini tidak akan diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bila seorang hamba meninggal dalam keadaan belum bertaubat darinya. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa yang di bawahnya bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 48. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, jenis kezaliman yang kedua adalah kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri, yakni dengan melakukan berbagai perbuatan dosa dan maksiat yang hanya merugikan dirinya sendiri. Saat seorang berzina, saat seorang berzina dan menenggak minuman keras, walaupun dia merasakan kenikmatan saat itu, sejatinya dia sedang menganiaya dan menyakiti dirinya sendiri. Sebab setelah kenikmatan sesaat itu, dia akan menuai kegelisahan, kegundah gulanaan dan ketergantungan akut terhadap perbuatan nista tersebut. Itu baru akibat yang akan dirasakannya di dunia. Belum lagi kehinaan dan azab yang tidak terperikan kelak di alam kubur serta di neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Barang siapa yang terjerumus di dalam perbuatan menganiaya diri sendiri, akan tetapi dia segera sadar lalu mengingat Allah dengan bertaubat dan beramal saleh, niscaya dia akan diampuni oleh Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang apabila mengerjakan pekerjaan keji atau menzalimi dirinya sendiri, segera dia mengingat Allah, kemudian dia memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa pula yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Kemudian mereka juga tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui
Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhaaru khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'aamilin. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Allah dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 135 sampai 136. Jamaah sholat Jumat yang kami hormati. Adapun jenis kezaliman yang ketiga adalah bentuk perbuatan zalim yang sering diremehkan oleh banyak manusia, padahal resikonya amatlah berat. Kedzaliman yang tidak akan pernah diabaikan oleh Allah tabaraka wa taala dan tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa pembalasan. Kedzaliman tersebut adalah kedzaliman seorang hamba kepada sesamanya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah jalla wa ala mengingatkan, ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai para hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku juga mengharamkan kezaliman atas kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Kezaliman jenis ini sangat banyak potretnya dan bertebaran di mana-mana. Mulai dari lingkungan terdekat dengan kita hingga yang berada di non jauh sana. Pelakunya pun amat beragam. Mulai dari orang cilik hingga para pembesar. Mulai dari perampok hingga yang berpenampilan alim. Para suami yang semenang-menang terhadap istrinya, memperlakukannya dengan kasar, menceraikannya tanpa sebab, menterlantarkannya dengan tidak memberinya nafkah baik lahir maupun batin. Orang tua yang mengabaikan putra-putrinya, orang tua yang mengabaikan putra-putrinya, tidak memberikan perhatian yang layak terhadap pendidikan mereka, membiarkan mereka meninggalkan sholat dan puasa, bahkan memfasilitasi di dalam rumahnya berbagai sarana yang merusak kepribadian putra dan putrinya. Guru yang tidak memberikan perhatian yang proporsional terhadap anak didiknya. Targetnya hanyalah mengejar selesainya kurikulum tanpa peduli dengan perilaku murid-muridnya. Masih ditambah pula sering menjatuhkan hukuman berlebihan dan kurang memperhatikan kaidah-kaidah yang benar di dalam penjatuhan sanksi. Tetangga yang berbuat semaunya terhadap kanan dan kirinya, membuat bising telinga dengan suara tip yang keras dan lagu-lagu yang menggila, menguping rahasia rumah tangga orang lain dan usil membicarakan kejelekannya dari belakang, mengadu domba antar tetangga, dan yang juga banyak sekali terjadi adalah mencaplok tanah tetangga tanpa hak berapapun ukurannya. Penguasa yang zalim dan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya, seperti yang dialami saudara-saudara kita para penduduk negeri Suriah. Mereka telah terusir dari kampung halamannya sendiri. Di negeri orang mereka tercekam ketakutan, kelaparan, ketidaktentuan dan kedinginan yang luar biasa. Kaum muslimat dinodai kehormatannya. Dan jangan tanyakan mengenai korban yang terbunuh di sana. Tidak tanggung-tanggung 136 ribu nyawa manusia yang tidak berdosa melayang di negeri tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kedzaliman ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang fasik atau orang-orang kafir saja.
Tapi juga amat disayangkan, perbuatan zalim ini menjangkiti sebagian saudara kita yang terlihat berpenampilan alim dan berbusana islami. Sebagian dari mereka begitu mudah memvonis sesat saudaranya, melontarkan tuduhan dan fitnah hanya berdasarkan berita burung yang tidak jelas kebenarannya, menjauhkan umat dari para dai penyeru kebaikan. Parahnya, semua itu dibungkus dengan label amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sadarlah wahai saudaraku, bahwa setiap ucapan yang kita lontarkan, atau SMS yang kita kirimkan, atau tulisan yang kita upload di jejaring sosial, semuanya ini akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah yang Maha Adil. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله لا ند له سبحانه ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل تابع مستنير. Sidang Jumat yang kami hormati, pelaku kezaliman cepat atau lambat pasti akan menuai akibat buruk dari perbuatannya. Bila belum dia rasakan di dunia, pasti dan pasti kelak akan dia rasakan di akhirat. Maka sebelum matahari terbit dari arah barat, sebelum pintu taubat ditutup rapat, sebelum ajal datang menjemput, dan sebelum terlambat, bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah, mintalah maaf kepada orang-orang yang dizalimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, man kanat lahu madzamatun li ahadin min 'irdhihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm. Barang siapa yang menzalimi seseorang, entah itu di dalam harga dirinya atau yang lainnya, hendaklah dia minta maaf kepadanya detik ini juga. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang hari di mana emas dan perak tidak lagi berguna. Hadis riwayat Bukhari. Adapun mereka yang merasa enggan, atau gengsi untuk meminta maaf kepada saudaranya, maka nantikanlah kebangkrutan total kelak di hari kiamat. Saat pahala mereka habis dilimpahkan kepada orang-orang yang dizaliminya, dan tumpukan dosa orang-orang yang dizaliminya akan dibebankan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertutur, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata." Wahai Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya duit, orang yang tidak punya barang perniagaan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Innal muflisa min ummati." Orang yang benar-benar bangkrut di antara umatku, "Man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat." Adalah orang-orang yang nanti pada hari kiamat dia akan menghadap kepada Allah dengan membawa pahala puasa, salat dan zakat. وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا. Namun orang ini datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan selain melakukan amal-amal soleh tadi,
Dia juga suka memaki orang lain. Wa qadhafa hadza, dan menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, dan memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza wa daraba hadza, menumpahkan darah orang lain dan juga memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Pahala orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut, kemudian diberikan dan dibagikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Seandainya pahala orang ini sudah habis karena dibagikan kepada orang-orang yang dizalimi, sedangkan orang-orang yang dizalimi masih banyak menanti pahalanya, sedangkan pahalanya sudah habis, maka gantian dosa-dosa orang-orang yang dizalimi akan dicabut oleh Allah tabaraka wa taala, kemudian dilimpahkan kepada orang yang zalim tersebut. Hadis riwayat Muslim. Untaian nasihat nabawi yang menjadi peringatan keras bagi para pelaku kedzaliman, sekaligus hiburan yang menenangkan hati orang-orang yang dizalimi. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala shadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin faqala subhanahu inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله